Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Alhamdulillah, terima kasih kepada para penonton yang terus setia memilih rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru ini sebagai wadah ilmu kita bersama seisi keluarga, dan mudah-mudahan insya-Allah kita akan dapat banyak ilmu dan manfaat daripada perkongsian hari ini. Saya tak sabar nak kongsi ilmu dengan tuan-tuan, akak-akak semua yang mungkin ada bangkali baru bangun tidur tu. Jadi saya nak terlebih dahulu kita nak mulakan perbincangan kita ini dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, boleh tengok mushaf masing-masing, surah At-Taubah ayat ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Sadaqallahul Azim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, hanya sahaja yang layak memakmurkan, yakni menghidupkan masjid-masjid Allah itu, ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, dan tidak takut melainkan kepada Allah. Dengan adanya sifat-sifat yang tersebut, maka adalah diharapkan mereka menjadi dari golongan yang mendapat petunjuk. Surah At-Taubah ayat 18. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, itulah dia sebagai mukaddimah permulaan pada perbincangan kita. Dan menerusi rancangan Tanyalah Ustaz kita ini, saya tak keseorangan, saya ditemani oleh dua jejaka handsome idaman Sentul, ya, idaman Kuala Lumpur, ya. Jadi saya perkenalkan sahabat saya di sebelah ini, di sebelah kiri saya, saudara Iskandar bin Badarudin, betul ya? Betul, Ustaz. Alhamdulillah, seorang yang sado ya kelihatannya. Allah, alhamdulillah. Ke tahan nafas tu, ya? Tak ada ya? Sikitlah, Ustaz. Sikit. Jangan satu Malaysia tengok. Allah. Okey. Dan di sebelah Iskandar, saudara Muhaimin, ya. Muhaimin bin Muhammad. Bin Muhammad Sam. Alhamdulillah, gaya macam pengetua ya. Allah. Alhamdulillah. Dan mereka adalah sahabat yang akan sama-sama membincangkan topik kita ini. Dan ini dia yang memeriahkan lagi perbincangan kita ini, bertolak pukul berapa, pukul 12, pukul 2 pagi semalam ni, iaitu jemaah kita Pertubuhan Ibu Tunggal Kebangsaan Malaysia Cawangan Negeri Perak. Apa khabar, Yong? Dia tak makan lagi ya. Lagi sekali, how are you? Fine. Oh, patutlah. Nak orang putih, Ustaz. Cakap orang putih. Nak orang putih. Orang Perak ni. Orang Ustaz Kazim cakap orang putih ni. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah, kita bersama dalam perbincangan kali ini. Yang pentingnya kita tagline kita lah, Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Jangan keliru, insya-Allah. Tajuk kita kali ini ialah Ayuh ke Masjid. Itu tajuk kita lah, Iskandar dan Muhaimin ya, dan jemaah sekalian. Tajuk kita ialah ayuh ke masjid, sesuai dengan ayat yang kita bacakan tadi, surah At-Taubah ayat 18. Baik, kita tengok tafsir dia. Kalau kita lihat menerusi tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan ayat tadi itu, tafsirannya ialah, iaitu orang yang mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dan beriman kepada hari akhirat. Maknanya orang-orang yang memakmurkan masjid, orang yang mengimarahkan rumah Allah Ta'ala ni, sifat-sifat dia ialah orang itu beriman. Orang yang memakmurkan rumah Allah ni, sifat perangai dia adalah orang yang beriman. Sebab itu kalau kita tengok, orang beriman nampak dia punya perangai tu, sifat dia kita boleh nampak. Contoh dalam hadis kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, maka dia bercakap yang baik atau diam. Kan? Maknanya orang beriman, kita boleh nampak dia punya karakter dia, dia punya perangai, dia punya attitude kita boleh nampak. Sama macam ayat ni. Orang beriman, sifat dia apa? Sentiasa mengimarahkan masjid-masjid atau rumah-rumah Allah Ta'ala. Sebab itu kalau kita lihat juga, di hujung ayat itu Allah Ta'ala sebut,
fa'asa an yakunu minal muhtadin. Ya, kalau kita lihat yang ni ayat daripada surah yang lain, tetapi ayat yang kurang lebih sama, iaitu orang-orang yang memakmurkan rumah Allah. Kalau tengok ayat yang surah Taubah tadi, ulaika ayyakunu minal muhtadin, mereka itu mengharap jadi di kalangan orang yang mendapat petunjuk. Jadi maknanya orang yang memakmurkan rumah Allah Ta'ala ni, kelebihan dia salah satunya ialah Allah Ta'ala akan bagi hidayah kepada dia, bagi petunjuk kepada dia, dapat hidayah, bukan isteri sekadar nama hidayah, ya. Maknanya betul-betul dapat hidayah. Cuma saya nak mencerah, ya, bertanya ya. Soalan sikit. Oh betul tak, rupa rancangan kita tanyalah Ustaz, bukan ceramahlah Ustaz. Kena tanya Ustaz. Okey, baik. Berkaitan dengan hidayah tadi yang pergi masjid memakmur ni, Ustaz. Ustaz, macam mana pula anda kata ada golongan kita ni yang mungkin ke masjid sebab mungkin malu? Orang mana tu? Orang mana, rahsia Ustaz. Kita rahsia lah. Kita tak plan tu. Tak plan tu. kalau jadi, malu boleh Ustaz macam tu? Pi masjid, ke masjid kerana malu. Malu kat orang. Kan kadang ada orang begitu, dia maknanya dia pergi masjid tu sebab yalah malu kat orang, nanti orang terbalik Mekah saja kan, ke di Mekah dulu, ke Masjidil Haram selalu, balik Malaysia haram tak pergi. Astagfirullahalazim. Kan nak menunjuk kata baik, kalau kita buat amalan ni, jangan kata ke masjid, apa-apa saja amalan kita dalam kehidupan ni, puan-puan hajah sekalian, ya, para penonton di rumah, kita sebenarnya mesti berkait dengan Allah Ta'ala. Sebagai contoh, dalam surah Al-Bayyinah ayat kelima, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ya, Ustaz Muhaimin menyambung, ya. Tuan-tuan, jadi maknanya Allah Ta'ala sebut apa diperintahkan supaya beribadah pada Allah hanya sahaja dengan keadaan ikhlas kerana Allah Ta'ala. Kata Fudail bin Ayyad, seorang ulama yang cukup hebat, dia kata apa? Buat amalan kerana orang, buat amalan kerana orang itu syirik. Tinggalkan amalan kerana orang itu riak. Saya ulang, boleh faham tak? Ya, yang di rumah faham tak? Ustaz Muhaimin faham tak? InsyaAllah. Tak faham pun tulis tu. Macam mana boleh tulis? Belum faham lagi. Ya? Itu namanya wahyu awal sampai tu. Ya? Lagi sekali. Kata Fudail bin Iyad, dia kata apa? Buat amalan kerana orang itu syirik. Sebab sepatutnya buat amalan kerana Allah. Buat amalan kerana orang itu syirik. Tinggalkan amalan kerana orang itu riak. Kan? Rajin kak ke masjid nampak? Yalah, kan nanti orang mengata pula. Pergilah ke masjid, kan? Lepas tu, kak dah lama tak dapat ke masjid. Tak nak lah, kan nanti orang kata riak pula. Tak buat kerana orang pun tak boleh juga. Kan? Yalah, ada orang kadang dia riak dia lain macam. Kadang-kadang betul lah, ada orang dia buat amalan kerana mak mertua. Betul. Duduk di rumah sendiri tak pernah pun bangun tahajud. Balik rumah mak mertua bangun semayang malam. Mak mertua pergi bilik air, tengok bilik menantu dia cerah, terang saja kan. Oi, bagusnya pukul 3 pagi semayang. Bagus, isteri datang, mak, abang tu semayang isyak. Isyak rupanya ingat tahajud. Tuan-tuan, jadi maknanya buat amalan mesti kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita ajak ke masjid ni, orang yang memakmurkan rumah Allah Taala ni adalah orang yang beriman. Sebab itu Nabi SAW, Nabi masa mula-mula peristiwa hijrah kan, Nabi mula-mula bina masjid apa? Masjid Quba, kan? Masjid Quba. Masjid Quba itu, tengok ya, Nabi sampai saja peristiwa hijrah itu, Nabi bina masjid dulu, bukan buka kedai topak. Nah, bukan buka kedai makan sebab nampak sahabat semua letih, ya, kita buat kedai makan dulu lah, makan dulu. Dah, Nabi bina masjid dulu. Nak menunjuk kata masjid itu sangat penting dalam membina masyarakat kita ni, membina iman kita. Sebab beruntungnya kita kali ni, salah seorang daripada kita punya tetamu saya ni, dulu adalah bekas imam. Ha, ni Ustaz Muhaimin kita. Pengalaman Ustaz Muhaimin lah, apa ni, sebagai imam sebelum ni. Apa maknanya melihat masyarakat kita dari sudut semangat ke masjid tu, macam mana Ustaz tengok? Terima kasih Ustaz Elias. Ya. Pertama sekali, kita mesti membuat satu program. Program itu Fotoroyo, mengajak pada masyarakat, jiran-jiran tangga datang ke masjid. Ajaklah anak dia, cucu dia untuk mengimarakan masjid. Salah satu faktor. Dalam waktu sama, AJK masjid, AJK belah-belah kami masjid ni akan menjadikan makanan dan minuman. Untuk itu ada satu. Hari-hari ke makan tu? Waktu program Fotoroyo. Kalau hari-hari saya pun sampai. Okey. Lagi apa lagi antaranya? Antaranya kami ada pernah buat festival masjid. Kira untuk produk-produk Islami. Contoh siapa nak
memperkenalkan bihun Islam, Islamik. Siapa pun nak memperkenalkan pakaian muslimah, kami ada sediakan tempat. Alhamdulillah. Dan dalam waktu sama adalah ceramah seperti Ustaz Ilyas, Tanyalah Ustaz, semua ada. Tak pernah panggil pun. Jadi maknanya saya dapat buat kesimpulan, ini maknanya masjid mesti mesra jamaah. Masjid adalah tempat mesra jamaah. Maknanya jadi satu tempat one stop center. Yeah. Jadi maknanya kalau orang nak cek kesihatan pun boleh. Boleh. Dalam festival biasa ada program-program cek kesihatan semua kan. Betul. Tapi imam mesti kena sihatlah. Insya-Allah kan. Jadi maknanya mengimarahkan mengikut zaman kita ini adalah memasyarakatkan masjid itu sesuai macam mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita. Jadi maknanya masjid adalah tempat untuk memberikan ketenangan pada hati kita. Malah kalau kita lihat pernah seorang ini dijumpa dia ni susah hatilah. Dia jumpa Abu Darda. Masa dia jumpa dengan Abu Darda, satu ketika dia tanya kepada, maaf ya, Ibnu Mas'ud, ya, sahabat Nabi. Dia jumpa Ibnu Mas'ud, dia kata, wahai Ibnu Mas'ud, aku ini dalam keadaan hati yang gelisah. Lalu Ibnu Mas'ud kata, kalau kamu ini dalam keadaan hati yang gelisah, carilah hati kamu. Maknanya, cari hati yang tenang balik dengan tiga cara. Apa dia tiga cara tu? Tahu tak? Tetamu kita tahu dah, Is tahu nak? Hampir tahu lah. Hampir tahu. Ini kasyaf ni. Jadi kalau nak tahu apa dia tiga perkara tersebut, kita jumpa selepas ini. Jangan ke mana-mana. Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru. Ya, insyaAllah. Alhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Kembali kita bertemu dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru. InsyaAllah Allah Ta'ala bagi pencerahan kepada kita, sebab daripada semangat kita untuk mendalami ilmu dan menjadi hamba Allah Ta'ala yang bertakwa, yang dijamin syurga. Amin, insyaAllah. Terima kasih juga ya kepada Pertubuhan Ibu Tunggal Kebangsaan Malaysia, Cawangan Negeri Perak ni, yang terus setia istiqamah bersama dengan kita. Okey, tadi kita sebut tentang bagaimana seorang lelaki yang hati dia gelisah, dia jumpa, dia bertemu dengan Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Mas'ud memberikan panduan kepada dia tentang tiga cara. Kamu ni nak cari hati yang tenang, hati yang sejahtera ini, carilah dalam tiga keadaan. Tapi saya nak cerita dalam keadaan berdiri, boleh tak? Keadaan yang pertama berdiri ya. saya tunjuk di sana ya. Baik. Tiga keadaan yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud itu, yang pertama sekali ialah disebutkan apa? Yang pertama, carilah hatimu dalam keadaan mendengar bacaan Al-Quran. Carilah hatimu ketika mana kamu mendengar bacaan ayat suci Al-Quran. Bila kita dengar saja Quran, sebenarnya dapat memberi ketenangan, kerehatan pada jiwa dan hati. Betul tak? Sebab sekarang Quran, sebab salah satu daripada sunnah Nabi Muhammad SAW, bukan setakat Quran itu dibaca. Quran juga kita boleh dengar. Lepas kita baca dah, kita boleh dengar. Sebab kan berlaku zaman Nabi juga, Nabi pernah minta Ibnu Mas'ud bacakan Quran pada Nabi sendiri. Nabi minta Ibnu Mas'ud bacakan Quran. Maknanya kalau kita sekarang pun kita boleh, sekarang canggihlah, telefon semua ada Quran lah. Kan? Quran pun boleh, telefon boleh baca Quran lah. Kalau telefon tu, kalau dia boleh cakap, siapa masuk syurga ni? Asyik dia je baca dah. Pen pun boleh baca Quran sekarang kan? Jadi maknanya yang pertama, mendengar bacaan Al-Quran. Satu. Yang keduanya, hadiri majlis-majlis zikir. Maknanya majlis-majlis zikir itu betul lah tu kak? Maknanya majlis ilmu lah. Maknanya majlis yang mengingatkan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, mengingatkan kita akan kematian. Saya tulis lah kot, nampak lagi kan? Okey. Jadi maknanya yang pertama tadi kita apa? Yang pertama, cara mencari hati yang sejahtera tadi. Yang pertama, mendengar bacaan Quran. Mendengar apa Ustaz Muhaimin? Mendengar bacaan Al-Quran. Mendengar Al-Quran. Ya. Yang keduanya ialah hadir majlis zikir. Majlis zikir. Hadir ke majlis zikir. Ke majlis zikir. Majlis zikir tadi saya kata apa? Zikir apa? Zikir yang maknanya mengingatkan kita pada Allah Taala, meningkatkan ilmu kita sebagainya. Yang ketiganya, carilah hati kita. Ketika mana kita duduk seorang diri, orang kata apa, duduk di tempat yang sunyi dalam keadaan kita muhasabah diri. Muhasabah
Muhasabah diri di tempat yang sunyi. Baik, saya nak tanya jemaah sekalian, juga para penonton di rumah. Ketiga-tiga ini kita akan dapat di mana? Kalau di rumah boleh nak dapat ni? Kalau dapat pun salah satulah kot. Salah satulah. Kat rumah ada majlis zikir? TV je lah yang zikir. Ya? Tapi ketiga-tiga ini secara package. Saya duduk kalau nak terang sikit. Ya? Nak tiga-tiga ini nak dapat secara package-nya macam mana? Rasa? Kemana kita nak dapat semua ni? Mungkin kena dengan tajuk yang kita bincang, Ustaz. Ke masjid lah kita. Dia tanya saya balik kan? Okay. Jadi maknanya ketiga-tiga ni kita akan dapat dengan cara hadir ke masjid. Ayuh ke masjid. Kan tiga-tiga ni kan ada. Di masjid kita selalu mendengar bacaan Quran yang dibacakan imam. Kemudian di masjid juga adanya majlis-majlis zikir ataupun majlis ilmu. Lepas maghrib, antara maghrib isyak akan ada kuliah. Kemudian ada yang ketiganya, kalau tak ada apa pun, kita duduk iktikaf seorang diri dalam keadaan berwuduk. Kita merenung balik fikir, aku ni banyak dosa dengan suami aku, ya Allah. Kan? Aku duduk dalam majlis ilmu, aku tidur, ya Allah. Ya? Mujur kamera tak ambil gambar aku, ya Allah. Kan? Jadi itulah dia, masjid tempatnya. Okey? Ya. Ustaz nak tanya, Ustaz. Berbalik pada tadi, di Malaysia, Ustaz kan, contoh masjid kami ada buat satu kotoroyong festival untuk imarahkan masjid. Ya. Tapi Ustaz, bagaimana zaman Nabi Muhammad SAW, zaman sahabat Nabi Muhammad SAW, macam mana mereka nak imarahkan masjid? Kita boleh contoh, tolong Ustaz terangkan. Asyik, ayat tu begitu skema. Jadi... Ya, mereka ni sahabat-sahabat saya. Jadi kita kenal kan orang kita. Okey, tuan-tuan semua, baik. Okey, zaman kita tengok cara imarah tu dengan cara yang salah satunya yang diberitahu sahabat saya tadi, Ustaz Muhaimin tadi. Kalau kita tengok zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, mereka mengimarahkan pelbagai cara. Ini saya beritahu ya. Salah satunya ialah yang pertama, mereka mengimarahkan masjid sebagai tempat kaunseling. Masjid itu sebagai tempat kaunseling. Tempat kaunseling. Ya, tempat untuk mendapat khidmat nasihat. Tempat khidmat nasihat. Salah satu daripada kisahnya, sebagai contoh, seorang sahabat ini, dia dalam keadaan susah hati nak bayar hutang. Hutang bukan untuk difikir, tapi dibayar. Ada orang nak fikir. Fikir buat apa, bayar lah. Fikir. Masa pinjam tak fikir pula. Masa nak bayar, pening. Jadi ada seorang sahabat ni, dia gelisah tentang nak bayar hutang. Lalu dia masuk ke masjid. Kemudian Nabi Muhammad SAW, Nabi ajarkan kepada dia satu doa yang kita pun selalu doa amal kot. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukh. Sambung. Wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Amin ya rabbal alamin. Doa untuk elak daripada hutang ataupun gelisah ataupun takut ataupun kekuasaan malas. Manusia malas kan, semua yang tak elok semua Nabi ajar yang tu. Di mana dapat doa tu? Di masjid. Di masjid. Kan. Kemudian kaunseling lagi, contohnya siapa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pergi ke rumah Siti Fatimah. Siti Fatimah siapa dia? Isteri, agak-agaklah ya. Anak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, puteri baginda Nabi. Masa Nabi ke rumah Siti Fatimah, Nabi tengok Nabi mendapati, bahasa baku sikit kan, Nabi tengok-tengok tak ada Sayyidina Ali di rumah. Sayyidina Ali tak ada, suami Siti Fatimah lah tak ada. Jadi Nabi tanyalah, bahasa mudahlah ya, mafhumnya, ke mana ni Sayyidina Ali, ke mana suami kamu, ke mana? Lalu jawab Siti Fatimah, ada berlaku antara kami ni, kita kata apa, ada berselisih sikitlah. Suami isteri, hidup suami isteri kan. Ustaz Muhammad dah kahwin dah? Alhamdulillah, saya dah kahwin. Sudah kahwin belum? Belum. Ya. Terhangat di pasaran. Ya. Jadi maknanya, jadi bila berumah tangga kita tahulah. Ya. Jadi ada pasang surutnya, kadang ada mungkin selisih tu. Jadi kata Fatimah, suamiku Sayyidina Ali, dia keluar, dia dalam keadaan marah, dia tinggalkan rumah dan dia tidak qailulah. Maknanya tidak tidur siang. Maknanya tidur, kan sunat kita sebelum solat zuhur kan, tidur sekejap kan. Sekejaplah dalam 5 minit, 10 minit, bukan 20 minit. Ya, ataupun ada orang 2 jam. Ya. Itu lain jadinya. Jadi keluar sekejap dalam keadaan, dia keluar rumah dalam keadaan dia marah. Dan Nabi SAW suruh seseorang turun cari, ya, Sayyidina Ali ni kat mana? Cari-cari, kat mana?
Zainal Ali pergi mana? Dia keluar rumah, marah ke mana? Masjid. Tempat merawat hati balik, hati yang lara, hati yang tengah gelisah atau hati yang tengah ialah tengah sedih ke apa. Masjid tempat dia. Rupanya suami kalau merajuk dengan isteri, masjid bang ya, bukan kedai mamak. Sekian dimaklumkan. Hebatlah. Jadi, zaman sahabat. Ya. Ustaz Muhammad tak pernah buat macam tu kan? Allah. Yang kedua, masjid sebagai tempat pusat pentadbiran. Ha, itu. Ini kita tahulah kan? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Osman dan Ali. Termasuklah Umar Abdul Aziz sendiri. Yep. Mereka menjadikan masjid ni sebagai tempat untuk pengisytiharan. Mereka tu sebagai pelantikan khalifah. Sebagai contoh, Sayyidina Abu Bakar. Bila dia naik saja atas mimbar, dia mengumumkan dan dia memberitahu bahawa aku bukanlah manusia yang terbaik untuk urusan ini. Dia bercakap atas mimbar ni. Masa hari pertama dia dilantik sebagai khalifah. Dengan penuh rendah diri, tawaduk. Kan? Dia tak pernah rasa sombong tak? Betul. Dia merendah diri saja. Aku bukanlah orang yang terbaik. Padahal, ya Allah, Sayyidina Abu Bakar kan sangat hebat orangnya. Sayyidina Umar bersama. Sayyidina Umar Al-Khattab naik saja atas mimbar. Masa dia dilantik jadi khalifah, dia naik saja. Dia cakap apa? Kalaulah Umar buat salah, tolong tegur. Di mana dia cakap ni semua? Di masjid. Masjid ni auranya lain. Kita bila kita masuk, hati jadi tenang. Cakap pun baik-baik. Kita jadi seronok nak berurusan. Kita jadi tenang hati. Sesuai tuan-tuan. Ya. Dan yang ketiganya, masjid sebagai pusat perlindungan. Pusat perlindungan ni. Maknanya kalau kita tengok, pernah berlaku satu ketika Anas bin Malik menceritakan, waktu cuaca kelam. Cuaca jadi macam dia jadi orang Perak panggil apa? Kelam? Become dark. Itu orang putih lah pula kan. Cuaca jadi makin nak gelap kan. Jadi orang pernah bertanya, masa ni Nabi SAW dah wafat. Lalu orang tanya pada Anas, wahai Anas, pernah tak jadi macam ni zaman Nabi dulu? Masa Nabi ada dulu, pernah jadi macam ni tak? Langit jadi kelam macam ni semua. Lalu Anas kata, pernah. Dan kami semua terus bergegas ke masjid kalau-kalau berlakunya kiamat. Nampak? Rupanya kalau jadi bencana apa, cepat-cepat kita ke masjid. Cepat-cepat ke masjid. Kemudian Abu Darda cerita, apabila angin bertiup kencang, Nabi Muhammad SAW terus ke masjid. Bukan lari masuk bawah meja. Terus ke masjid. Itu kaedah yang Nabi tunjukkan kepada kita. Tengoklah kan, bila berlakunya tsunami kan. Allah Ta'ala selamatkan ya. Satu masjid tu yang selamat saja kan. Oh ya Allah, hebatnya Ustaz Mamin imam situ kan? Bukan. Ya. Oh, Indonesia kan? Indonesia. Ustaz Mamin sini ya kan? Okey, baiklah. Itu dia. Ya. Ustaz, saya nak tanya tentang masjid ni kan. Memang kalau kita cerita banyaklah kebaikan, banyaklah kelebihan ke masjid ni. Dan macam kehidupan kita biasa ni, kita ni biasalah bila buat sesuatu ni, kita nakkan ada kelebihan pada kita. Contoh kan, kalau kerja nak bergaji lah. Tolong orang mungkin nak pujian Allah Alam lah. Tapi bagaimana dengan masjid? Ada tak ganjaran-ganjaran yang boleh menjadi tarikan supaya orang kita nak ke masjid sungguh-sungguh ni? Betul. Ya, manusia itu fitrah. Dia nakkan ganjaran itu biasa. Datang ke Tanyalah Ustaz ni nak ganjaran dah. Tak angguk kenapa? Risau nak angguk pun salah. Giling pun salah. Dia nak ilmu. Nak ilmu. Nampak. Dia cover baik punya. Ya. Subhanallah, ganjaran ke masjid ni banyak tuan-tuan. Ya. Kalau saya tak sebut pun kita sedia maklum. Cuma sekadar tazkirah lah kita bersama. Antara kelebihannya yang pertama sekali sebut adalah hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang pertama sekali Nabi bersabda, man ghada ilal masjid awroha a'addallahu lahu fil jannah. Nuzulan kullama ghada aw raha aw kama qala Rasulullah SAW. Kata Nabi, sesiapa ke masjid pada waktu pagi dan petang, nescaya Allah menyediakan persinggahan dalam syurga tiap kali dia pergi dan balik. Maknanya sebagaimana dia dulu ulang-alik ke masjid masa di dunia dulu, di syurga nanti Allah sediakan persinggahan istimewa untuk orang-orang yang sentiasa ulang-alik ke masjid ini, insyaAllah. Dan lagi dua kita akan sambung selepas ini. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Ya. Ya Zal Jalali Wal Ikram.
Alhamdulillah, kembali kita bertemu dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. InsyaAllah, para penonton di rumah, saya doakan agar Allah Ta'ala berikan keseronokan dalam hati apabila berada dalam majlis ilmu. Dan sebab daripada minat sangat pada majlis ilmu ini, Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kemudahan untuk ke syurga nanti. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk ke arah ilmu ini, Allah Ta'ala akan memudahkan jalan baginya ke syurga. Macam kita akak-akak, ya, hajah-hajah sekalian daripada Perak ni, jauh datang ni, kerana kesungguhan nak datang ni, Allah Ta'ala mudahkan jalan ke syurga nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. InsyaAllah. Okey, kita sambung tadi, kita setakat tadi. Ganjaran. Terima kasih, ya. Tiga ganjaran orang ke masjid ini Allah Ta'ala bagi kepada kita semua, insya-Allah. Banyaklah ganjaran, banyak. Cuma dalam kesempatan kita ini sebut tiga aja. Yang pertamanya, Allah Ta'ala sediakan persinggahan di syurga nanti. Yang keduanya, dalam hadis riwayat Ibnu Majah, yang kedua kelebihannya apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jika kamu melihat seseorang yang sentiasa ke masjid, persaksikanlah bahawa dia adalah orang yang beriman." Ya, Nabi sendiri bagi jaminan bahawa orang yang ulang-alik ke masjid, rumah ke masjid, rumah ke masjid lah. Ya, masjid ke rumah boleh. Dia ulang-alik saja ke masjid ini, itu tanda-tanda orang itu beriman. Maknanya dia ada tanda-tanda keimanan kepada dia tu. Maknanya orang yang betul hatinya rindu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita lah. Kita kan, tuan-tuan, disebutkan innal hubba lil muhibbi muti'un. Sungguhnya orang yang mencintai itu dia sentiasa nak follow. Kan contoh, yeah, kan? Dia walaupun benda tu kalau dia tak minat sangat pun, tapi kerana orang yang dicinta tu jadi sukalah, yeah, jadi kena ikut juga, dia ikut. Macam kita lah, ada orang kita ni, dia orang Perak kan. Dia kahwin dengan orang Kelantan. Biasa tak suka sangat makan budu. Tapi bila nak ambil hati mak mentua, makan jugalah budu dengan lauk singgah. Singgah makan singgah. Jadi apa ni, bila tengah-tengah makan tu, bapak mentua bakal lah. Ni sembang-sembang dia. Orang kata, "Kamu suka ni ya, makan budu eh?" Suka. Mengaku sukalah juga. Padahal dia tempoyak aje hari-hari kan. Tak pernah lah pula budu kan. Tapi kerana dia cinta, dia tempuhi jua. Begitulah orang yang hatinya cinta pada masjid, tempuhi jua. Hujan ke, ribut ke apa, nak ke masjid juga. Orang kata, "Bang, hujan ribut tu." Tak apa, demi Allah Ta'ala. Dia patah balik. Ya. Tuan-tuan yang saya muliakan. Baik, jadi yang ketiganya, hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW sada, tiga golongan yang dijamin Allah Ta'ala kebaikan dalam hidup dia. Tiga golongan ini. Yang pertama, maknanya orang ini kalau hidup dapat rezeki, meninggal syurga. Ya, siapa dia? Tiga golongan ini. Yang pertama, sesiapa yang masuk ke dalam rumah memberi salam. Masuk rumah, bagi salam. Rumah sendiri pun, masuk rumah, bagi salam. Yang keduanya, keluar rumah untuk ke masjid. Maknanya dia keluar rumah itu niat dia nak ke masjid saja, maka Allah Ta'ala sediakan keberkatan hidup dia. Dan yang ketiganya, orang yang keluar berjuang, berjihad di jalan Allah, termasuk berjuang keluar dari rumah nak berceramah, keluar dari rumah untuk apa ni, mengambil kamera apa ni, ambil gambar kita ni, abang kameraman kita ni, ini semua berjuang ni, producer kita semua ni, ya Allah, hai, ni yang apa, jadi tetamu kita lagi lah, berjuang kan. Allah, ya, berjuang, ya. Dan itulah dia maknanya kelebihan orang yang mengimarahkan rumah Allah Ta'ala ni, keberkatan mengiringi hidup dia, ya. Wallahu ta'ala alam. Ustaz nak tanya, Ustaz, biasanya orang lelaki dia akan pergi ke masjid untuk mengimarahkan masjid, untuk dapatkan ganjaran 27, 25 darjat, Ustaz. Tapi Ustaz, kalau wanita tidak digalakkan pergi ke masjid untuk mengelakkan fitnah, tapi bagaimana Ustaz, zaman Nabi SAW tu ramai sangat wanita pergi ke masjid, Ustaz boleh comparekan zaman Nabi dengan zaman sekarang, Ustaz? Maksud dia perbezaan di situ. Okey, jadi begini, ya. Kita tahulah bahawa wanita ini tidak digalakkan ke masjid. Nanti dulu, pahaman tu kita kena betulkan dulu, supaya jangan itu alasan yang jadi alasan sepanjang zaman. Oh. Pasal shopping boleh. Itulah. Kan, suami tak bagi pun dia pergi. Kan, ribut taufan tsunami pun dia pergi juga. Sale banyak kan? Tak tahulah shopping mana kan. Cumanya kita nak sebut apa, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu, muslimah zaman Nabi ni sangat aktif dengan masjid.
banyak ya antara peristiwa-peristiwa dia yang boleh saya share, kebanyakannya semua dalam riwayat Al-Bukhari ya. Antaranya ialah Ummu Salamah. Ini dalil ataupun satu yang kita boleh faham bahawa wanita juga dengan masjid itu serasi. Jangan ingat wanita dengan masjid ni dia janggal. Sebab masjid saja orang lelaki lah. Tak. Masjid dengan wanita itu berpisah tiada. Jadi Ummu Salamah sebagai contoh. Ummu Salamah menceritakan, dia kata apa? Para wanita zaman Nabi Muhammad SAW dulu, sebaik saja usai memberi salam daripada solat fardu, mereka terus bangkit. Rasulullah SAW dan para sahabat yang lain stay di masjid. Yang wanita semua lepas beri salam saja, mereka bangun dan mereka keluar. Maknanya mereka ke masjid dah? Pergi masjid. Maknanya bila selesai saja, mereka pun bangun dan terus keluar. Tak duduk lama-lama, duduk gosip, menyembang lah apa, AMT, ahli mesyuarat tingkap, tak ada. Anak kau balik bila, menantu kau yang minggu lepas dah mengandung ke belum, tak ada. Duduk koyan dah keluar ke belum, musang king ke apa, kucing tidur, tak ada. Habis, balik. Maknanya betul-betul dia kerana Allah Ta'ala saja, settle. Tak ada kerana nak bertemu, nak gosip, tak ada. Maknanya itu satu. Yang keduanya, juga dalam riwayat Al-Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda Nabi usai solat subuh, selesai solat subuh, terus para wanita beredar dengan badan mereka masih berbalut kain. Sehingga tak dikenali sesiapa pun. Maknanya masih ialah berpakaian menutup aurat semualah. Terus balik, terus keluar. Maknanya mereka ini juga mengimarahkan masjid. Selepas solat subuh tu pergi dan gelap-gelap tu balik. Selesai saja, terus balik. Itu bukti juga bahawa bukan janggal seorang perempuan itu dengan masjid. Dan juga diceritakan juga dalam riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, pernah aku berniat untuk solat dengan bacaan yang panjang. Nabi pernah niat nak baca solat pada waktu tu, nak baca panjang. Tapi tiba-tiba Nabi kata, aku terdengar bunyi tangisan budak. Bunyi budak menangis. Jadi aku ringkaskan solatku. Kerana tak nak menyusahkan, merisaukan hati mak dia tadi. Betul tak? Betul. Maknanya Nabi ni, maknanya kan perempuan ke semayang di masjid dah? Ya, sebab itu Nabi dengar bunyi menangis budak yang di samping dia mak. Betul. Ini akhlak yang cukup hebat seorang imam. Seorang imam jangan fikir dia seorang. Tolong fikir jemaah sama. Ada orang dia imam, dia syok sendiri. Dia baca kan. Dia baca. Dia tak tahu lah dia. Tiga line kan. Dia baca, dia buat imam majlis haram. Allah, semua Allah kan baca. Yang bukan takat anak menangis. Mak pun menangis. Sudahlah Ustaz. Tak larat lah. Tak tahu lah. Dah menjerit kat belakang lah. Janganlah. Kita, Islam mengajar kita supaya buat sungguh. Allah Ustaz ibadat. Tengok Hindustan 2 jam boleh. Bukan soal tengok benda maksiat. Bukan. Soal walaupun dalam ibadat, kita ada tata cara. Fikir orang. Jangan fikir diri sendiri. Ada orang, ya Allah, imam baca panjang-panjang. Tak boleh itu. Kena fikir ni jemaah kita. Kan Nabi sebut, mungkin jemaah kamu ada yang uzur. Tak boleh beri lama. Lutut longgar. Skru tercabut habis dah ni. Kan? Ada jemaah kita yang berhajat. Maknanya, lepas tu, mak mertua ada di rumah. Dia nak kena cepat balik. Dia datang pun singgah nak semayang. Betul. Kita buat baca Baqarah pula. Sampai habis. Tiga juzuk kan? Allah, memang dia kata, aku tak pergi dah masjid lepas ni. Kan? Ataupun jemaah kamu mungkin di kalangan ibu yang bawa anak kecil. Yeah. Tengah mak tu semayang, anak merangkak depan. Kan, anak merangkak depan, lepas tu duduk depan tu pula. Mak nak sujud. Macam mana? Nak suruh buat macam mana? Mak dia pun tak. Buat syarat muka. Buat syarat. Anak kalau faham tak apa. Tak faham. Anak pun tak faham. Jadi maknanya imam kena faham. Itu kaedah dia. Dengan wanita kan. Tapi bila kita faham dalam bab ni, apa pula syarat-syarat kalau wanita tu nak ke masjid? Kan, antara syarat-syaratnya saya sebut, antaranya ada 4 lah. Dia banyak lah antaranya. Ada 4 ni. Yang pertamanya ialah mesti mendapat keizinan suami. Ya, mesti mendapat keizinan suami dulu. Yang kedua, pakaian yang tidak menarik atau pakaian yang membuatkan orang rasa nak tengok. Ya, pakaian yang menarik, yang melampau-lampau punya pakaian ni. Kemudian yang kata menarik apa? Menarik perhatian. Kan? Kemudian yang ketiganya, tidak memakai wangian yang boleh juga menarik perhatian. Kalau di jalan tu melekat dia punya bau tu pada jalan-jalan tu. Allah. Kalau cium tar tu, bau dia lagi tu. Tertinggal kat belakang. Kan. Maknanya, dan yang keempat, dia boleh jamin dia terhindar daripada fitnah. Fitnah ini
bukan sekadar cakap-cakap orang tau. Bukan cakap-cakap orang. Tapi fitnah juga, ialah fitnah kan ujian. Maksudnya, terhindar daripada jenayah, daripada benda-benda yang tak diinginilah. Maklumlah, kawasan tu baru-baru ni dengar kata ada 5 kes rompakan, rompak bunuh sekali. Ha, jadi mungkin kalau dan berisiko, dan pihak polis pun bagi tahu kata kalau boleh kawasan ni sentiasa berhati-hati sikit. Ha, mungkin kat situ ada kelonggaran kat situ. Ha, ya, nampak faham semua ya? Ke nak kena saya tulis? Saya tulis pila. Ya. Yang pertama tadi apa dia? Yang pertama mesti mendapat keizinan. Ya, minta izin suami, minta izin suami. Jangan dah sampai masjid baru beritahu. Ya, minta izin. Minta keizinan suami. Nanti dia WhatsApp je abang dekat masjid. Ha, ya, tunggu abang lambat sangat kan. Dia ada lesen, suami tak ada lesen. Ha, minta izin suami. Yang kedua tadi apa? Pakaian. Pakaian yang pakaian yang sesuai. Macam inilah saya buat macam ni, tak menarik perhatian. Menarik perhatian. Yang ketiga, wangian. Tak wangi berlebihan. Melampau. Dia ni wangi pun kena faham ya. Wangian ni jangan sampai melampau ni maksudnya, tapi jangan saya tak wangi langsung. Wangi tu cukup sekadar menutup bau ataupun ialah ada setiap orang dia ada bau yang tersendiri. Ada orang lavender, ada orang bau peach kan. Jadi maknanya jadi jangan sampai bau-bau tu mengganggu kekhusyukan orang. Jadi wangi tu cukup menutup saja. Jangan sampai melampau. Sampai 3 hari minta hilang lagi janganlah. Ada yang tahulah ni pun. Yang keempat tadi apa? Yang keempat? Terhindar daripada fitnah. Terhindar daripada fitnah. Fitnah tadi bukan setakat cakap-cakap orang tapi apa? Terhindar fitnah dan bahaya. Terhindar fitnah dan juga bahaya. Bahaya ni pun tengok juga. Kalau pihak penguasa kata jalan itu berbahaya semua, kita kena follow lah yang tu kan. Okey. Dan kita berehat dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi tentang ayuh ke masjid dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu. Jangan keliru. InsyaAllah. Ya Zaljalali wal Ikram. Ya Zaljalali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur pada Allah SWT. Kita masih lagi istiqamah dalam program Tanyalah Ustaz. Biar tahu. Jangan keliru. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita mendapat pencerahan tentang topik kita pada kali ini. Ayuh ke masjid. Ya? Dan mudah-mudahan kita lah di kalangan innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Sungguhnya orang yang memakmurkan rumah Allah adalah di kalangan orang-orang yang beriman. Dan orang-orang beriman yang disebutkan itu adalah kitalah. InsyaAllah. Mudah-mudahan orang-orangnya. Okey. Jadi saya sebagai yang persoalan tentang wanita ke masjid tadi, Mak, ya? Wanita dengan masjid berpisah tiada. Ya. Memang tak janggal wanita dengan masjid itu. Aktiflah ke masjid. Tapi dengan syarat-syarat yang telah kita bagi tahu tadi. Ya. Cuma dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi ada menyebutkan juga, jangan halang wanita kamu ke masjid. Namun, di rumah mereka lebih baik. Faham kan? Faham? Nabi kata apa? Dalam hadis riwayat Abu Daud, jangan halang wanita ke masjid. Namun, kata Nabi, di rumah lebih baik bagi mereka. Itu saja. Maknanya Nabi pun galakkan kita ke masjid. Para wanita semua. Cuma dalam keadaan-keadaan tertentu, mesti beringat. Seperti yang saya dah sebut tadi. Wallahu ta'ala alam, insyaAllah. Ustaz, berkaitan bila sebut bab tadilah yang saya sebut gosip, ahli masyarakat tingkap tadi kan. Kadang kita tengok sampai ada di masjid ni, yang gelaknya orang kata berdekah gelaknya di masjid. Jadi mungkin boleh Ustaz kongsikan sikit tentang mungkin adab lah di masjid yang sebaiknya kalau di masjid tu. Okey, dia sebenarnya kita faham ya, bila kita berada di rumah Allah SWT, kita kan tetamu-tetamu Allah. Kita berada di masjid, maknanya kita berada di rumah Allah SWT. Dan bila kita sebagai tetamu, kalau tetamu di kalangan manusia pun kita jaga adab kan. Betul. Kita bukan main pegang apa main lompat-lompat tiba-tiba lompat pula ni apa ni kan. Jadi kita pi buka peti ais dia rasa macam nak makan ni lah. Rasa suka hati tak. Di masjid, di rumah Allah Taala pun ada adab dia. Antaranya ialah yang pertamanya dari sudut kita sendiri, pemakaian kita. Pakaian yang disebut bersih dan segak.
Pakaian yang bersih dan segak ini, kalau kita lihat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid ila akhir al-ayah, sadaqallahul azim. Allah Ta'ala berfirman, wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke masjid. Maknanya Allah Ta'ala suruh kita berpakaian berhias tu, maknanya betul-betul yang segak, yang smart menghadap Allah Ta'ala. Kalau tengok dalam sejarah sebagai contoh, Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ni, dia seorang yang sanggup membelanjakan jubah dia berharga 1,000 dinar. Ya, 1,000 dinar. Untuk apa? Untuk pakaian solat. Maknanya tak adalah pakai baju tua. Pakai pun pakai yang smart. Nak menghadap Allah Ta'ala. Kita kalau menghadap orang-orang besar pun, oi, tempah lama dah baju tu. Kan? Kita ni baju ni lama dah tempah dah. Ha, kan? Ha, nak menghadap Ustaz Ilyas je pun. Kan? Tapi ya Allah, nak menghadap Allah Ta'ala, apa salah? Kita keluarkan duit sikit. Kerana duit tu pun daripada Allah Ta'ala. Betul. Allah Ta'ala suka nikmatnya diperlihatkan. Jadi pakai pakaian cantik. Kemudian berwangi-wangian. Malah Ibnu Mas'ud sebagai contoh. Ibnu Mas'ud, dia akan pastikan diri dia dalam keadaan wangi-wangi. Dalam keadaan yang bersih untuk nak semayang. Kalau Ibnu Abbas lagi. Ya. Ibnu Abbas, dia punya wangi dia sampai tahap kalau dia lalu tu, orang tak tahu kata dia lalu. Tapi orang tahu kata ini mesti Ibnu Abbas lalu ni. Sebab wangi dia melekat tu. Ha, dia lelaki tak apalah. Maknanya dia memang berwangi-wangi. Maknanya begitu syok sekali nak ke masjid tu. Tak sabar, excited ke masjidnya tu. Oh, seronoknya tuan-tuan. Boleh ya? Ha, lepas tu bila kita semayang pun sama. Bau mulut semua kena jaga. Betul. Kita punya bau badan ni semua kita kena beringatlah. Sebab tu kalau kawan tegur kita kena terima. Pakai pakaian apa ni, apa benda-benda yang boleh menutup bau-bau tu. Kadang kita maaflah, kadang kita semayang sebelah ada orang dia bau kan. Bila dia bau ni maaflah, khusyuk tu terganggulah. Kan kadang ada orang dia lupa berapa rakaat dah. Mujurlah diikut imam tak apalah kan. Tapi kadang ada orang terseksa tu muka nak hijau dah. Ya Allah, apa bau ni, ya Allah kan. Jadi kadang-kadang tu mulut pun kena jaga. Kadang ada orang dia Allah bunyi dia. Ah kan. Ano, hu akbar. Kita pula tunggu bila lah nak hu akbar ni. Ha, tu lama Allah kan. Pening kawan sebelah. Pening kawan sebelah. Tu yang Nabi pesan supaya ni bawang ke benda-benda yang bersifat bau-bau ni, petai ke jering kan, bersih kan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartahum bisiwaki inda kulli salatin au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kalaulah tak memberatkan umatku, pasti aku nakkan umatku ni supaya bersugi. Ya, membersihkan gigi dia. Ialah gosok gigi pun dialah. Ya, tiap-tiap kali untuk solat. Tiap-tiap kali solat Nabi sebut. Tuan-tuan perasan tak? Akak-akak sekalian, kalau kita sendirilah Ustaz Mamin Is, kalau kita baca Quran, kita sunat juga berusuk gigi ya sebelum berkhutbah, sebelum baca Quran. Betul. Kenapa? Sebab melancarkan sebutan. Kan bila kita baca Quran kan tajwid, kan? Inna a'tayna. Tiba-tiba ada kacang kat dalam. Inna a'. Tak boleh, kacang penuh kat dalam, penuh. Tu tak kira. Lidi sate pun kat dalam kan? Tak boleh. Jadi ada kesan-kesan gitu. Ada kesan-kesan degil, tak boleh. Ha, jadi itu yang kedua. Yang pertama pakaian segak, yang kedua gosok gigi, yang ketiga berwangi-wangian. Dan yang keempat doa masuk dan keluar masjid. Masuk masjid Allahumma aftahli abwaaba abwaabirahmatik, keluar Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ha, itu keluar masjid. Dan yang kelima jangan gopoh ketika di masjid. Ha, ini diceritakan dalam riwayat Bukhari, Abu Qatadah berkata, ketika kami sedang solat bersama Nabi, tiba-tiba kami terdengar bunyi hingar. Ya, kalau orang Kedah kata bunyi hingar, bunyi hingar, hingar-bingar, bunyi macam bunyi riuh kan, kat luar bunyi riuh. Kemudian bila selesai saya solat, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun tanya, apa sudah jadi tadi ni, bising-bising tadi kan. Lalu kata Nabi, kami tergesa-gesa untuk solat ya Rasulullah. Maknanya mengejar, nak kejar rakaat lah ni kan. Kemudian kata Nabi, janganlah kamu buat lagi. Kata Nabi, apabila nak solat bertenanglah kan. Yang mana yang tak cukup rakaat tu tambahlah lepas tu kan. Jangan kelang kabut. Kadang saya tengok, saya nak tunjuk sikit ya. Maaf, boleh saya tunjuk sikit ya. Contoh, kadang-kadang ada orang dia punya nak kejar rakaat tu, kadang bila dia ambil wuduk dia punya dia jadi touch and go. Allah. Dia nak kejar, dia dengar apa imam dah Allahu akbar. Allah mohon, dia nak kejar sebelum imam tu naik. So, ada selok mana-mana sempat ya kan. Kemudian dia pergi, dia pun lipat-lipat imam. Allahu akbar. Mana berdiri betul?
Kan, kan rukun solat kita. Betul. Ha, berdiri tegak, berdiri betul kan? Betul. Dia duduk lipat-lipat dengan Allah. Mana ni duduk tegak, tenang. Dan mata tengok tempat sujud, tenang. Allahu Akbar. Kan? Itu yang sepatutnya. Itu yang saya nak tunjukkan ni. Jadi maknanya, Nabi pun pesan supaya kita ini jadi orang yang tenang-tenang bila nak solat. Itu kaedah dia. Termasuklah yang bising-bising tadi itu. Ya, maknanya, betul. Jangan kita meninggikan suara, jangan kita apa ni, jagalah adab ya, tertib kita dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Nak tanya, Ustaz. Ya. Kan selalunya kalau macam ada seorang remaja pergi ke masjid. Lepas tu kena marah sebab tak ada jaga adab tadi kan. Saudara Iskandar tadi kata tadi, okay, sekarang ni saya pernah dengar hadis. Hendaklah kamu solat di rumah. Sesungguhnya solat tu di rumah lebih bagus. Apa boleh Pak Ustaz? Saya macam kurang jelas, Ustaz. Boleh Ustaz terangkan sikit pada kami? Tu hadis tu tak habis baca tu. Dia ada lagi. Kalau kita tengok, Ustaz. Nabi SAW, Nabi bersabda, kata Nabi dalam hadis riwayat Bukhari, hadis tadi tu, kata Nabi, hendaklah kamu solat di rumah. Tapi jangan baca setakat tu. Kan, dengar kuliah di masjid, hendaklah kamu solat di rumah. Eloklah. Balik. Pakai nanti balik dulu. Nabi kata, hendaklah kamu solat di rumah. Sesungguhnya solat terbaik seseorang adalah di rumahnya. Nanti dulu belum habis lagi. Kemudian Nabi kata melainkan solat fardu. Melainkan solat fardu. Maknanya yang kita faham apa? Fardu tu di mana? Masjid. Di masjid. Fardu di masjid. Ya. Solat sunat di rumah. Baiknya di rumah. Inilah dia. Sebab itulah yang kita konsep yang saya nak. Mungkin kita pernah dengar aku konsep ni. Selalu kita sebut baiti jannati. Jannati, bukan janam-janam. Baiti jannati. Maksudnya rumahku, syurgaku. Apa kata kita adjust sikit ayat tu? Lepas ni, baiti masjidi. Rumahku, masjidku. Kita jadikan rumah kita macam mesra masjid juga. Maknanya ada, macam mana kaedah-kaedah dia antaranya ialah, kita boleh jadikan rumah kita tu jadikan satu ruang. Yalah, kalau ada bajet lebih, kita boleh buatlah satu ruang khas untuk solat saja. Dekat situ ada sejadah, dekat situ ada apa? Ada Quran. Quran pun letak dekat-dekat ya. Quran, sejadah, Benar. Semua dekat-dekat. Semua dekat-dekat. Tasbih. Sebab senang nak ambil. Tasbih letak dekat. Ya. Pernah buatlah tu. Kan letak dekat. Quran jangan letak tinggi. Ada orang Quran tinggi. Tingginya Quran, ya Allah. Memang tak baca lepas tu kan. Letak dekat-dekat, senang nak capai. Kemudian apa lagi? Alat-alat ibadah kita. Itu. Kemudian solat sunat. Sebelum nak fardu tu, kita solat sunat apa? Solat sunat duha boleh? Sebab kita tengok Nabi SAW, antara solat-solat sunat yang Nabi buat di rumah, antaranya qiyamul lail. Ya, termasuklah solat sunat tahajud, kemudian duha, kemudian solat sunat rawatib. Kan, solat sunat rawatib buat di rumah kan, kemudian kita yang fardu di masjid. Maknanya rumah kita ni taklah jadi rumah yang sunyi ibadah kan. Sebab tu betul lah Nabi pesan, jangan jadikan rumah kamu seperti kubur. Maknanya sunyi daripada bacaan Quran, sunyi daripada ibadat. Ramai-ramai kita, jom kita anak-anak semua, kita semayang sama-sama jamaah solat sunat. Solat sunat duha pagi ni kan, hujung minggu Sabtu Ahad kan, kita semayang jamaah semua. Habis semayang pula solat duha, kita pun baca Allahumma inna duha aduhauka wal baha'a baha'uka. Sambung wal jamal wal jamal jamaluka. Sampai habislah kan. Ni doa apa, UNIC punya doa tu kan. Kredit kawan pula. Jadi baca doa tu ramai-ramai, kemudian selit pula doa bahasa Melayu. Anak-anak kalau doa sekali dia rasa seronok. Saya tak boleh bayangkanlah tuan-tuan betapa seronoknya rumah kita bila kita sembahyang jemaah. Lepas sembahyang jemaah kan, sama-sama rukuk, sama-sama sujud. Betul. Kemudian tadah tangan sama-sama dengan penuh tawaduk, anak pun tawaduk, doa semua. Kemudian bersalam-salaman, gugur dosa-dosa kecil kita. Ya Allah, berapa banyak pahala kita dapat akibat daripada kita mengimarahkan rumahku, masjidku. InsyaAllah. Okey, jadi cukup setakat ini saja dahulu. Saya kira mudah-mudahan mendapat banyak manfaat dalam perkongsian kita pada kali ini. Dan kita akhiri sesi kita dengan doa insyaAllah. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbij'alni muqima salati wa min zurriyyati. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang sentiasa dibantu oleh-Mu untuk kami ingat padamu, ya Allah, di kala senang mahupun susah, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami di kalangan orang yang bersyukur akan nikmat-Mu. Jadikan kami di kalangan orang-orang yang sentiasa meningkat
meningkatkan kualiti ibadat kami, ya Allah. Amin. Jadikan kami di kalangan orang-orang yang ringan hati-hati kami untuk ke masjid, untuk ke rumahmu, ya Allah. Amin. Kerana di situlah klinik rohani kami, ya Allah. Amin. Klinik hati kami adalah di masjid, di rumahmu, ya Allah. Amin. Lunakkan, jinakkan hati kami ke rumahmu, ya Allah. Amin. Ya Arhamar Rahimin. Jinakkan hati-hati anak-anak keluarga kami juga cinta pada masjid, ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat saya Iskandar Muhaimin dan juga kepada ibu-ibu dari Pertubuhan Ibu Tunggal Kebangsaan Malaysia Cawangan Negeri Perak. Para penonton semua, terima kasih banyak. Saya mewakili kru penerbitan Tanyalah Ustaz. Terima kasih banyak. Semoga bertemu di masa akan datang. Aku qawli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. His words are here to help us through. Rasul.